Ingatlah dulu. Doa memang cara yang ampuh untuk memulai sesuatu. Peserta yang satu ini nih contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini hamba ke Jogja ya Allah untuk ikut audisi Stand Up Comedy Indonesia Season 4. Mudahkanlah hamba ya Allah agar bisa dapat golden ticket dan lolos jadi finalis. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya santri pesantren mahasiswa. Yang paling nyebelin di pesantren itu kalau mandi antriannya panjang. Makanya sambil ngantri saya gelar tikar sama rantang ya. Dan itu kalau antriannya kebangetan, saya pasang tenda sekalian ya. Teman-teman saya bawa kayu ya buat api unggun. Dan kamar mandi di pesantren kami itu ada juru kuncinya. Kerjaannya bagi nomor antrian. Tadi pagi saya bilang, "Pak, saya pesan nomor antrian." Bapak jawab, "Udah sold out, Mas." Wah. Makanya saya enggak mandi nih ya. Dan tiket kamar mandi kami terbagi 3 kelas ya. Diamond, Gold, Silver. Yang Diamond itu mandinya pakai air hangat. Plus yang mandiin santri putri. Yang Gold itu pakai air hangat juga. Plus yang mandiin juru kuncinya. Yang Silver itu mandinya pakai air dingin. Dan bukan kita yang mandi ya, tapi kita yang mandiin juru kuncinya. Dan menjelang tahun baru seperti ini, marketingnya kamar mandi pesantren itu punya paket khusus ya. Yang pertama paket hemat ya. Jadi demi menghemat air, mandinya tayamum. Yang kedua paket B ya. Jadi pas mandi sambil ngerjain ujian ya, ujian paket B. Yang ketiga paket unlimited ya. Jadi kita boleh selama apapun di kamar mandi ya, tapi tetap mandinya tayamum. Dan kemarin ada mahasiswa baru mandi lama banget ya. Itu saking lamanya sampai-sampai keluar dari kamar mandi langsung diwisuda. Selamat ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masih ngelihat kamu nggak pakai, belum pakai ini nih. Kamu akan ini lagi kalau pakai hati gitu. Ya, kamu masih matanya masih kelihatan bener kamu. Kamu grogi. Iya, jarang ketemu artis soalnya. Ya lo ngebayangin gue lagi mandi lagi dari tadi. Kalau aku ya, menariknya gini, menariknya kalau nggak salah tahun lalu tuh ada yang ngomong, yang jadi santri juga. Betul. Ya kan. Alfi kan juga ngomongin soal apa namanya di madrasah kalau nggak salah. Cuman gue suka cara lo ngambil sudut pandang yang lain iya. Gitu. Soal urusan mandi doang nih. Itu kan kecil sekali tapi lo bisa ngulik itu dengan bagus gitu, dengan baik kalau menurut gue. Gitu sih om kalau aku om. Iya, setuju, aku juga setuju. So, gimana? Kira-kira peserta yang satu ini berhasil gak ya dapetin golden ticket? Ya, untuk kali ini belum ya. Tapi lu ke belakang dulu deh, coba lu persiapkan di belakang agak-agak kayaknya agak mempengaruhi, coba-coba di belakang nih. Mungkin ada kamar mandi di belakang sana, coba dilihat ada apa di belakangnya itu. Nah. Ya, gitu di belakang situ. Di belakang backdrop ini coba dilihat nah, itu ada. Kamu apa. Stand up dari situ. Ini. Oh iya. Makasih ya, Mas.